Sahabat petani, untuk menyemai benih pepaya yang langsung dari buah yang baik dan kita petik langsung dari pohonnya. Jadi tutorial ini bukan benih kemasan yang kita beli dari toko pertanian. Setelah pemisahan benih dari buahnya, lalu kita bersihkan benihnya. Dengan cara dibejek-bejek seperti ini, sampai hilang kulit arinya yang menempel di benih. Setelah itu baru kita cuci. Kemudian masukkan ke kain atau handuk basah untuk germinasi. Ikat, kemudian masukkan ke dalam plastik hitam. Dan letakkan kantong plastik di tempat terang yang mendapat sinar matahari. Periksa setiap hari sesuaikan kondisi cuaca. Sebelum benih berkecambah, sebaiknya media semai disiapkan. Media semai yang baik terdiri dari tanah, kompos yang sudah matang, dan sekam padi. Dan biji pepaya akan berkecambah setelah 7-15 hari. Jika sudah berkecambah seperti ini, sebaiknya segera disemai ke media semai yang sudah kita siapkan sebelumnya.